Cak Sami di Rambu Akhrun Channel. Kali ini aku mau mencoba kulineran malam-malam ya. Sekarang ini aku berada di bawah Tugu Keris Wilmar ya. Ini alamatnya ada di Jalan Kapten Gulasim, di depan McDonald's. Asyik main. Di daerah sini itu katanya ada nasi goreng Balungan. Makanya penasaran, aku langsung datang ke sini. Di sini aku sambil nunggu ya, karena ini belum buka. Kira-kira itu ada di depan sana. Penasaran? Langsung kita ke sana ya, dan kita nikmati gimana rasa dari nasi goreng Balungan nih. Oke, monggo dahar. Jualannya nasi goreng Balungan ini dekat sama lampu merah ini. Toh? Asik. Langsung kita nyebrang ke sana dan kita makan-makan. Ayo. Baru buka. Oh. Aku ditemani sama YouTuber Gresik Senior, Tainur. Hai, salam Tainur. Halo, Guys. Wah. Wow. Bareng liputi. Ayo, ayo. Ini bapaknya lagi geprek-geprek. Oh, pakai masker juga. Assalamualaikum, Bapak. Nah, ini kali Bapak sinten nih? Pak Yanto. Maaf, Pak, yang mengganggu sebentar. Nah, ini sehari bawa Balungan berapa kilo biasanya, Pak? 40 kilo? Iya. Halo, nasinya berapa, Pak? Nasinya. Enggak tahu, Pak. Nasi. Ada berapa? Ada 2 nener, Pak, yo. Nener gede. Ada masuk itu. Oh, berarti 2 berarti. Tiga, jero 2. Oh. Kita jero 2. Iya. 4 nener. Wah, laju mewah ini. Untuk satu porsinya berapa ini, Pak? Standarnya? Iki kanggo kurang porsi iki Pak Tamu. Ini langsung buat laku. Loh. Kang ngeduk. Aku nyundul kendhekan rombonge. Iya. Oh, ya Allah. Ini di Gojek sebentar tadi ada, Pak. Iya. Berarti bisa pesen lewat Gojek juga ya. Namanya apa ya, Pak? Gak ada nama, berarti lewat gosen gitu ya? Iya, tak miliknya ya Allah, ya Allah. Berapa porsi ini Pak, tak miliknya? Berarti datang langsung buat cek gini Pak ya? Iya. Sampai keringetin Bapak ya, Rek. Loh, iya. Ya Allah. Cetek kayak ada, Pak. Cetek. Baru datang promot.
itu mah rame-rame. Ini buka jam berapa ini, Pak, ya? Jam 7-an, Pak. Jam 7, ya? Sampai jam piro itu tutup sampean? Jam 4. Jam 4 pagi. Ya, subuh berarti. Ya. Oh, alah. Subuh. Boleh minta kulit, Pak? Tambah kulit. Putih jarak jauh. Terima kasih, Pak. Langsung. Jadi meskipun nambah kulit gini masih sama harga ya? Sama. Sama. Wah, lama sampai ini iso dago dah. Oh, boy. Ambil balungan ya, Yura. Segini 10.000, Pak, yo. Allah, Pak. A few moments later. Ya, ini pesan aku sudah datang ya. Ini aku pesan nasi goreng Balungan ini. Terus aku minta tambah kulit biar aku bisa merasakan kulitnya juga dan juga ada dagingnya juga. Oke, gini. Ini satu porsi ini cuma Rp10.000. Edan toh, dan juga porsinya itu satu, Bro. Murah pisan. Sebelum saya menikmati gimana rasa dari nasi goreng Balungan Pak Yanto ini, saya mau berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Aku mau langsung coba ini Balungan ini. Meskipun Balungan tapi masih ada daging-dagingnya kayak gini. Mana? Warnanya agak kemerah-kemerahan ya. Monggo dahar. Saya mencoba beberapa suapan untuk Balungannya ini ya, gurih banget, terus dagingnya juga lumayan banyak. Terus ini nasi gorengnya ini kan, ini yang dipakai itu sego-sego perok atau nasi-nasi agak-agak kering-kering gitu ya. Jadi ini cocok banget ya untuk buat nasi goreng kayak gini. Terus campuran antara bumbu yang satu dan yang lainnya pas banget, nggak terlalu asin, enak, pas banget. Padahal bapaknya itu pas buat itu satu wajan itu kurang lebih 25-30 porsi, tapi kok pas banget rasanya, ini mantep banget ini. Monggo kita lanjut. Oh ya, lupa, kulitnya juga enak, gurih, lumayan.
harganya 10.000, murah banget dong. Ayo. Iya. Dan di belakang saya juga ada YouTuber senior saya, Cak Inul. Kasih lihat, Mas. Biar tahu teman-teman. Monggo dah. Sampai lokasi. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton video saya, dan buat teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya. Salam semangat dari Rafa Agro Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.